mendoakan kepada anak yang pertama, semoga sukses. Amin. Semoga berkah. Amin. Dan mendukung ya Bu ya? Ya, mendukung sepenuhnya. Dasar ya, dasar. Drones agensi itu satu posisi yang dasar, ya, yang sangat luar biasa. Apalagi dengan profesi yang berbeda dengan kebanyakan orang. Pengen dengar nggak sharingnya sedikit? Pengen dengar nggak sharingnya? Pengen? Oke, kita panggil leader yang sangat luar biasa. Ya, beliau diam tapi banyak bekerja, dibuktikan banyak ya, dibuktikan dengan prestasi. Drones Agensi Indonesia, Hendar Lesmana. Oke, mana? Dari Ritem Al-Fatih. Mana? Oke, nah ini dia posisinya. Luar biasa ya, Drone Agensi. Ini kasih mic-nya, Pak, carikin. Oke, nah ini masih muda ya. Masih muda, tapi beliau juga ustadz ya. Jadi sela-sela kesibukannya, kemudian juga jualan pengusaha es ya. Es campur saya juga makan esnya enak banget gitu ya. Dan yang paling biasa ini full heart menjalankan 3A Network. Dan kemarin ini beliau baru saja naik posisi Bronze Agency dan istrinya Leader Agency ya. Luar biasa, terus tangan buat Kang Hendar Lesmana atau biasa dengan sebutan familiarnya itu Kang Uhe ya. Oke, Kang Hendar Lesmana atau Kang Uhe, ini saya nyebutnya apa nih, dua-duanya ya. Silakan, ini beliau tidak pernah absen ikut training L2 dan beliau aplikasikan, ini dibuktikan dengan prestasi. Saya lihat jaringannya dahsyat sekali dan saya yakin sekali 2022 ini kalau silver mas sudah pasti lewat, insya Allah ini bisa gol lagi sih. Amin. Alhamdulillah dari struktur jaringannya. Oke, Kang Hendar, Kang Uhe silakan berbagi. Ini apa yang dapatkan dari Litem selama ini sehingga Kang Uhe ini bisa membuktikan prestasi suami istri ya bareng bersama Leader Agency dan Bronze Agency, silahkan. Seperti apa? Boleh peluk saya dulu, Pak? Oh boleh. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Ritem. Tepuk tangan untuk bapak-bapak semua. Yang jawab salam saya doakan panjang umurnya. Amin. Sehat selalu. Amin. Yang punya hutang terbayar segera. Amin. Yang paling keras siapa? Berarti bisa tenaganya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih ke Bapak Pisanto, guru saya. Awal perjalanan saya didekati oleh sosok insan beli sop buah saya. Langganan. Namanya Mas Udin. Ada Mas Udin enggak? Mana Mas Udin? Enggak ikut ya? Oh iya, Mas Udin. Oh, di belakang. Oke, Mas Udin. Berdiri, oke. Ya, itu sponsornya. Mas Udin. Nanti kalau saya platinum, Mas Udin insya Allah. Kalau saya naik mobil, Pak, Mas Udin tutup pintunya langsung. Okay. Di bawah Mas, sama-sama. Jadi beliau langsung setelah 3 bulan tidak prospek sama sekali, beliau mengedifikasi, Kang Uhe mau nggak ketemu dengan leader saya, guru saya, namanya Bapak Tiswanto. Bapak Tiswanto itu siapa, Mas? Itu leader saya. Leader itu apa, Mas? Ya, leader itu guru. Iya, maksudnya gimana? Ini penghasilannya 50 juta. Oh iya, udah lupa. Lupa, 2 minggu kemudian pelanggan saya nggak ada. Cari-cari di mana? Akhirnya cari namanya Bapak Tiswanto, akhirnya ketemu di program 3A Network. Nah, saya langsung bikin Facebook, pakai HP adik saya, karena saya nggak punya HP. Langsung cari namanya Bapak Tiswanto, saya ketemu dengan Pak Tiswanto. Akhirnya ya ketemu, dan waktu itu langsung saya pulang, Bu.
bukan closing ya, pulang cari uang dulu. Nah, langsung dibuka mindset sama Pak Tiswanto. Berjalannya waktu, langsung pada waktu itu saya gabung, dan motivasi yang paling besar saya itu adalah kedua orang tua, Bu. Ya, tepuk tangan. Oh, dengar-dengar hadir ya, Pak? Hadir. Bapak saya, mana bapak? Mama mama saya hadir. Wih, luar biasa. Bapaknya bapak, wih, silakan berdiri. Sama ibunya. Alhamdulillah, luar biasa. Disupport langsung sama kedua orang tua. Pak maju. Wih, maju Pak, maju, maju Pak. Ya Allah, luar biasa. Ini jarang terjadi momen. Pak maju. Bu, maju ya Allah, luar biasa ya. Momen ini baru, kayaknya baru terjadi ya. Pernah ada gak sebelumnya? Training anaknya, bapaknya, ibunya hadir di sini. Wah, ini bisa sekaligus, luar biasa ya. Wow, keren banget. Ya Allah, subhanallah, luar biasa. Ternyata didampingi sama bapak dan ibunya. Ini kalau sudah, ya. Ini sebentar. Bapak, ibu, teman-teman. Ini kalau sudah begini, ibunya ridho, ayahnya ridho. Insya Allah, ini. Wow, ya. Enak. Luar biasa. Yakinlah, tinggal jaga ritmenya, jaga seperti ini sukses, tinggal tunggu waktu ini. Ya, insyaallah ya. Oke, lanjut Kang Uhe. Ya, waktu saya prospek enggak, Bapak, ya, Bapak di sini. Waktu saya prospek nanti. Bapak, pokoknya Pak, kalau saya seperti Pak Tiswanto, Bapak berhenti kerja. Oh, berarti yang diprospek bapaknya dulu. Bapak. Ya Allah, yang diprospek bapaknya dulu. Kan tadi saya enggak punya uang, Pak. Oh, ya ya. Jadi rencananya bapak saya closing, saya minta uang sama bapak saya. Woi, luar biasa. Jadi bukan hanya dikasih uangnya ya, tetapi langsung ikut jalan bisnisnya. Langsung, Pak. Ya Allah. Jadi upline semua di Al-Fatih itu upline-nya bapak saya. Oh, subhanallah. Nanti wajib ini ya, wajib tahu ya sama ayahnya ya. Oke, anggap ya. Terusin. Gak apa-apa. Ya, jadi nanti materi selesai, tenang ya. Sabar ya. Tenang, materi tersampaikan. Oke. Terus. Setelah itu, Pak, kalau saya seperti Pak Tiswanto yang saya ketemu tadi sore, Bapak berhenti dagang, berdagang bakso, Pak. Karena waktu mamah berkandungan, Bapak dagang bakso sampai saya mau dikuliahin, saya nggak mau kuliah karena udah habis biaya sama saya. Waduh, luar biasa. Gitu, intinya saya mau balas dendam, Pak. Balas dendam positif untuk membahagiakan Bapak. Membahagiakan. Insya Allah, amin, terwujud. Biasanya dalam hati, Pak. Kalau sekarang lah di depan. Biasanya di depan berjanji, Pak. Insya Allah. Ini doa ini supaya. Ya, manggilnya siapa ke Kang Uhe? Manggilnya siapa, Pak? Enggak. Ini ada mic lagi enggak situ? Enggak apa-apa ya. Ini momentum, momen jarang terjadi. Ini benar-benar saya juga baru ini. Luar biasa nih ya. Ya Allah. Nih. Panjang enggak itu? Oh, ini di belakang ada nih. Ini di belakang ada nih. Ini Kak Mas. Nah, oh iya, ada bunyi nggak? Woi, bunyi, aman. Oke, silakan Pak pegang. Oke, kalau Bapak manggil ke Kang Uhe siapa? Deketin. Kan dia anak sulung saya. Anak sulung. Jadi mencontoh buat anak-anak yang kecil, jadi panggilnya AA. Oh, panggilnya AA, bukan AA ya? Bukan, AA. Ya, jadi manggilnya paling gede. Oke, jadi tadi sampai mana tadi? Pak. Ini luar biasa, ini harus terus minta ke prospek ke Bapak, sama Kang Septi, Pak Deni. Nanti kalau sudah selesai saya Pak Tiswanto, terus nanti berhenti jualan. Kalau sekarang Bapak masih jualan? Masih. Makanya saya ngebut, Pak. Oh, luar biasa ya. Kita doain semoga jualannya laris manis ya. Amin. Oke, lanjut Kang Uhe. Ini saya sering ke tempatnya beliau. Memang beliau punya madrasah dan banyak anak-anak yang suka belajar. Ini punya majelis taklim juga. Yang tempatnya ini kadang ini paling aneh. Jadi kalau home sharing, orang lain kan jam 9, jam 10 selesai. Beliau ini di tempatnya beliau tuh jam 10 baru mulai. Kadang jam 11 baru mulai karena sebelumnya itu dipakai dulu buat pengajian. Padahal selesainya jam 1, jam 2, Bapak dan Ibu. Dasar enggak? Jam 2, jam 1 baru selesai.
Ya kadang saya kalau misalkan mau ke tempat serinya beliau, saya harus siap-siap tenaga ekstra dulu gitu ya. Karena apa? Karena kebiasaannya ini jam 10, jam 11 baru mulai. Dan ini luar biasa banget. Oke lanjut. Waktu di prospek sama bapak, saya ditanya sama bapak, Kang Uhep punya impian? Kata saya, enggak pak. Pasti ingat, masih ingat ya, bapak. Ya. Kata saya enggak, karena impian, apa impian kata saya. Iya, iya. Ya. Tapi ketika bapak tanya, Kang Uhe, apa yang akan Kang Uhe lakukan ketika nanti punya penghasilan seperti saya 50 juta kata bapak. Oh ya. Wah, kata saya teh bayar hutang, Pak. Aduh, ya ya ya. Gitu. Terus setelah bayar hutang ya akhirnya alhamdulillah dengan bonus leader agensi juga terbantu hutang saya hampir selesai. Alhamdulillah. Luar biasa. Dan alhamdulillah hutangnya itu bukan hutang untuk saya. Karena ketika dagang sop buah itu uang saya diinvestasikan bukan beli rumah tapi bikin madrasah. Wih, ya, luar biasa ya. Jadi hutangnya itu hutang madrasah saya. Oke, hutang madrasah. Hutang madrasah, tapi madrasahnya sebentar lagi beres. Alhamdulillah hampir beres dan sekarang program mobil. Wih, Pak Ustadz mau beli mobil ya. Tapi beli. Sekarang Pak udah ada. Udah nyicil beli pintunya saja pak. Nanti kalau ada teman-teman lihat saya bawa pintu mobil ya, nanti kalau nanya kenapa kamu bawa pintu, kalau harudang saya buka gitu. Okay. Pintunya saja luar biasa kang. Terus apa yang kamu dapatkan selama apa nih kita belajar bersama di Rhythm itu seperti apa? Nanti bisa ngobrol dengan bapaknya. Saya yang tadinya sikap saya kurang baik pak, sekarang otomatis 180 derajat menjadi baik. Alhamdulillah. Karena dulu mah hanya teori yang saya keluarkan, kalau sekarang mah sama prakteknya pak. Alhamdulillah. Jadi dari sudut pandang apa nih agama, ini nggak nyimpang ya, nggak kan? Nyimpang nggak kira-kira nih? Ini pak selaras dengan apa yang saya amalkan gitu pak. Amin, semoga ya. Nanti saya minta beberapa testimoni pak ustadz juga, karena ini banyak sekali di tim ustadz di sini ya. Alhamdulillah, karena saya juga tidak mau kalau ya, saya bicara bukan dari sisi agama, bukan dari sisi religi, tapi dari sisi pengalaman yang kemudian saya pakai dan hasilnya seperti sekarang. Jadi kalau misalkan mungkin ada yang berseberangan atau beda dengan agama ya, karena memang tidak bicara dari sisi religi atau agama. Oke, dan perjalanan sampai bronze kemarin bagaimana perasaannya pak? Alhamdulillah luar biasa pak. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Pakai jasa di sini ada tusukan panah di sini. Luar biasa. Tapi enjoy, nikmat pak. Nikmat ya. Alhamdulillah. Bronze nikmat ya. Mantap pak. Mantap. Bonus drone ini mantap. Ya ini beliau tidak pernah berhenti ya, dia terus belajar di L2 tidak pernah absen. Bukan hanya beliau tapi diduplikasi dengan tim-timnya. Di sini juga ada tim yang saya lihat juga ustadz juga, ini ada Pak Agus Muksin ya, ya. Yang luar biasa ya, ustadz juga tapi beliau juga sama-sama apa namanya berjuangnya dan sebentar lagi nyusul. Ini prestasi posisinya beliau. Tepuk tangan buat Kang Gus Muksin, mana orangnya? Ada nggak? Kang Gus mana? Oh, di belakang itu ya. Keren, keren. Biasa ya. Nah, ini Kang Uhe, ini Pak. Ini boleh tanya ke sini ya, ke Bapak ya? Oke, boleh. Pak, panggilannya Pak siapa Pak? Pak Aji. Pak Aji. Pak Aji, kalau ini kemarin ada daftar list namanya Pak Haji Aji Taryono. Ya. Saya penasaran. Ini kayaknya sepanjang L2 ini saya belum lihat ada nama Haji Ayu Taryono gitu. Saya pengen ketemu gitu orangnya. Cuma mungkin saya cetak pak. Enggak, belum pak keluarkan bayi. Ini saya penasaran. Wah, ini Pak Haji ikut belajar di training L2 kan satu kebanggaan ini Pak Haji. Nah, terus saya tanya ke Pak sama Pak Hajah Nyinyi. Jadi ada namanya Haji Ayu Taryono sama Hajah Nyinyi. Waduh, ini luar biasa di list. Ini timnya Pak Uhe. Begitu saya tanya, beliau ini Pak, kalau Pak Haji Ayi Taryono sama Hajah Nyinyi yang mana ya? Ya, saya tanya ke beliau. Ah, itu bapak saya sama ibu saya, tapi baru afirmasi kata beliau. Jadi insya Allah ya.
Insya Allah ini doa, afirmasi positif, doa Kang Hendar Lesmana atau Kang Uhe ini mau menaikkan haji bapak dan ibunya. Amin. Amin. Kenapa melihat seperti ini Pak, seperti apa? Mungkin mungkin di sini juga insya Allah ini ada 200 peserta lebih, doa orang tua, doa bapak dan ibu ya untuk mendoakan anaknya yang diamini lebih dari 40 orang, insya Allah akan benar-benar lebih mustajab ya, lebih apa namanya, lebih terkabul. Nah ini silakan Pak sampaikan, mumpung di sini Pak. Ya terima kasih atas waktunya Pak ya. Saya dari awal sampai sekarang tidak pernah berhenti untuk mendoakan anak saya supaya di daerah saya sendiri di Kampung Jayanti kan belum ada yang terjun di bisnis ini terkecuali anak saya yang pertama ya. Sampai sekarang juga. Nah dari itu saya mendukung penuh sama anak saya biar dia kelihatan orang sukses satu-satunya di kampung saya yang telah merasakan manfaat apa itu 3i Network. Yang pertama dari sisi menabungnya kan bisa ada investasi buat masa depan, kemudian asuransinya buat kita juga, terutama buat yang ditinggalkan kalau misalkan kita sudah wafat. Ya. Dan terakhir dengan itu dengan sesi income-nya, ya. Mudah-mudahan beliau yang pertama kali di daerah saya menjalankan bisnis 3i Network ini, menjalankan bisnisnya dengan full head, mudah-mudahan dia sukses dan mulia. Amin. Serta lancar, dilancarkan segala urusannya. Amin. Amin ya. Amin insya Allah kita sukses semuanya. Demikian dari saya. Oke. Ini luar biasa Pak, maaf. Oke Mas, silakan punten. Oke Ibu, ada buat Kang Uhe doa, boleh di sini diaminkan sedikit testimoni juga nggak apa-apa nih. Apa yang mau disampaikan bilang aja, ini luar biasa. Ya luar biasa. Saya mendoakan kepada anak yang pertama. Semoga sukses. Amin. Semoga berkah. Amin. Dan mendukung ya Bu ya? Ya, mendukung sepenuhnya. Mendukung 100%. Oke, terima kasih. Silakan Pak Haji ya, Pak Haji dan Bu Haji silakan. Insyaallah. Oke, Kang Uhe ditutup dulu. Tadi udah assalamualaikum enggak tadi? Assalamualaikum. Langsung tutup aja. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.